beli lobat dulu apa? Ya. Nih, Mama coba lihat. Ini hasil nampungnya Mas Natsuki karena bantu Mama ngapain, Mas? Bantu apa? Bantu beli lobat. Bukan, kamu kalau dapat okane habis ngapain? Habis potong rambut terus lobat. Bukan, ini kamu dapat okane dari mana? Dari hutang sama cuci piring. Cuci piring sama lipat fu? Jadi Natsuki itu setiap pagi tak suruh ngerapiin futongnya dia, terus sama kalau habis makan dicuci piringnya. Dibuka, Mas. Dapat berapa? Dibuka dulu, Besti. Dapat berapa? Mas mau beli robot, dihitung. Bisa enggak? Adik nanti nabung sendiri ya, Adik ya. Tetap ya. Nah, ini okane, Mas. Dihitung ya. Mama ambilin, mau ambil plastik dulu, Cita. Nih tabungannya Mas, jadi kalau dia ngelipet futong aku kasih satu, sama cuci piring satu gitu. Dua. Yang warna putih aja Mas, yang ini aja kayak gini. Tiga. Terus ini warna apa? Ini 5.000 ya, yang bolong ini 5.000. Warna yellow. Kalau yang ini 10.000 ya Besti, 100 engke 10.000 lah. Dapat berapa? Mau warna yellow. Loh, yellow ini 1.000 loh, Nat. Malah cilik itu nominalnya. Dapat enggak, terus? Nah, dimasukin sembu. Oke. Kita hitung ya. 19, terus 20. 20 berapa? 2.100. 2.100 atau sekitar 210. Yuk, yuk. Ini? Ceplok yang dia? Oh ini? Oh iya, diambil. 2.100. Yeay, nanti beli robot. Tapi potong rambut habis ya. Nanti potong rambut dulu tapi ya. Welcome, dimakan adik. Iya, ntar ini simpan. Ini okane Mas, oke? Iya. Wow, beli robotnya guyang-guyu, yang mesem-mesem. Cepet sembuh ya. Yang mana tutupnya? 2.100 pasti. Yuk, kita berangkat dulu ya. Yuk. Kita berangkat dulu naik sepeda yuk. Oke. Pasti kita udah sampai. Ya Allah, jaketnya baru aku copotin soalnya panas. Oh, jadi dikeruwakin ya, Nat. Kamu mau beli apa? Gak perlu dikeruwakin gitu. Tuh, kita udah sampai, parkirnya di sini. Wes kayak parkirannya dewe wae. Emang di sini biasanya parkir. Ya udah yuk. Kaci. Ada nenek-nenek, ada kakek-kakek, motornya bagus. Nenek, jadi nenek, rambutnya bisa dikelabang, minta. Minta ya. Rambutnya di minta, Rit. Minta. Tuh, rambutnya bisa dikelabang. Yuk, Arik mau beli apa? Yuk, kita potong rambut dulu ya. Kenapa tuh, Rit? Dia diem banget, Nunggu Onichang nih. Potong rambut ya. Tuh, Onichang lagi potong rambut. Rambut. Kita potong rambut dulu ya Besti ya, tuh suasananya. Tadi 1.300 potong rambut. Rizki mau potong rambut? Mau? Rambutnya masih pendek. Nanti ya. Nanti ya. Oke. Oke. Mingkem. Natsuki kalau potong di sini itu dia selalu di sini. Rp1.300. Menurutku larang, larang bol jalan. Udah potong rambut ya, Pacirit. Ah wes. Biar rapi gitu loh rambutnya. Enggak pateng selengkrah dah. Iya, beli rambut. Iya, iya, iya. Ayo, Red. Mas mau beli apa? Beli robot ya, semangat banget dia. Adiknya dipegang dong, bantuin mama. Semangat banget tuh dia. Kemarin dia tuh demam, Besti. Hari ini udah turun terus tak potongin rambut. Iya, iya.
Jadi nggak potong rambut sekarang biar nggak ganggu besok waktu weekendnya gitu. Kayaknya hari Senin Pak Bambang libur deh, ayo. Nggak mau mama, ayahku. Laku nih koyok singo, ayahku. Ayahku. Masa kita semalu wayu kayak, kayak gue duit receh. Biarin ya, nggak apa-apa orang emang itu uang tabungannya dia. Jadi present buat dia. Ada. Yang mana? Yang mana sih? Ini. Iya. Ya, duitnya kurang. Harganya kurang. Nih, harganya 24. Ya udah enggak apa-apa. Ya udah enggak apa-apa gimana? Ambilin. Loh, uangnya kurang. Bukan. Yang mana? Siapa nih? Harganya 24, besi tadi duitnya 21. Duitnya Mas kurang. Mama Mis ya. Mas ini kan? Iya. Adiknya, hey. Oh kanenya kurang, Oni Chang. Besok ya, nunggu papa ya? Iya. Nih kan, Mite. Ini kan harganya 24 kan? Oh kanenya Mas kan 21. Berarti kurang 3 ya. Besok minta papa ya? Ya udah. Ya udah gimana? Berarti besok mau beli ini ya? Iya kan? Duitnya kurang 300. Emang itu apa? Ini harganya ini. Harganya ini 24. Kalau ini kalau ini takai yo. Kalau ini bisa. Kalau harganya ini bisa, ini bisa. Ini nanti sama papa. Ini besok. Nah nih. Duitnya kurang besti ya Allah, kasihan ya. Kucing, hai. Lihat aja lo ya. Bye-bye. Ya? Kurang 3 berarti? Kurang 3, besok nabung lagi ya nanti ya. Nanti lipat futong lagi sama cuci piring ya. Berarti besok kesini sama papa, oke? Oke? Tejo bu ya? Apa itu? Ya. Mas mau beli beef kan? Ya beli beef dulu ya. Tidak usah. Hah? Nggak usah biar. Hah? Mama. Mama sebelah ini ada gini sini kan? Ya. Ini nanti ambil dulu kan? Iya. Sini, kan? Bukan belakang di bawah ini katanya. Yuk. Terus lanjut belanja, aku mau cari beef best nih. Tuh. Tetap dapat robot. Dia punya utang aku pokok. Kalau nggak dibeliin yuk kasihan tapi USB mana? Lihat mie, aku jadi pengen bikin mie ayam deh. Hai. Enggak ini, Dok. Ini mie. Aku pengen bikin ah. Enggak ya. Hai. Karena rezeki enggak beli omocha, jadi beli jajan. Apa? Mas mau apa? Gumi Indonesia. Gumi Indonesia. Yang tadi pas di sana. Oh iya, boleh. Taruh sini satu. Hai. Mas ambil satu. Siap. Ojo iki larang, nanti iki larang. Ojo sing gumi ndak lho. Ini Indonesia. Iya, sing murah-murah ya. Iki lho, iki lho sing murah-murah meriah kayaknya. Iki ojo. Iki wae. Murah meriah. Nah. Nah, bayi aku ambil satu. Ya udah satu ya. 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 Kalau bakal ini kan. Ayahku. Ini kan. Iya, selak masak main dong. Masakin. Yuk. Ocha. Mama sukanya Mizu besti ya. Kita mau pulang. Terus itu belanjaannya. Hah, tak ampekan sih. Kamu punya utang mama lo ya. Masih punya utang berapa tadi? Kurang 4. Ya. Mama. Ngene iki tetep mbok sing tombok eh. Tetep mbok sing tombok. Ngono. Lak lunga-lunga rek lara iki mek nggawa dhuwit cumpen ora sida lunga. Silit-silitmu kono, silit-silit. Tahu itu loh. Nanti kita mau masak apa ya, Besti ya, buat makan siang. Kita masak dulu. Aku pengen mie ayam ya. Kalau lombok mati dulu ya. Iya, sama Pak. Iya, pintar. Iya, iki ngantuk isan sih, Besti ya. Kita pulang dulu ya. Ya Allah, sepatu yang terandal sih. Aku tak ambekan. Mana robotnya, lihat. Senyum. Mas masih punya hutang mama lo ya.
Berarti 3 hari lagi. Jadi 3 hari Mas harus rapi futong. Rapi futong dulu 3 kali. Ini tanangmu, ini juga tanang. Hai. Ini tanangku. Tanangku tinggal gini. Oke. Tanangku tinggal gini. Aku tanya nunggu papa ya. Kalau gini ada parenting. Dengerin mama. Akhirnya nunggu papa. Iya. Mas masih punya utang mama lo ya. Iya. Punya utang mama berapa? Duit bu. Duit 3? Iya. 300. Utang ya. Utang. Siap mama tak masak dulu besti ya. Namanya, buat makan siang mereka. Ini namanya show. Show Osha. Bukan. Sebola. Ini kan sini. Katanya gimana? Makanan ini simpan. Gimana? Kita masak dulu besti ya. Oke besti, karena banyak banget yang request mah coba vlog masakan. Ini kita pas masak buat jam makan siang, mama mau masakin Mas Natsuki slice beef. Bumbunya, jadi ini aku masak ala-ala band yang sederhana kayak gitu ya. Oke, anaknya batuk-batuk. Ini ya, tolong diperhatikan, soalnya mama gampang lupa. Ini slice beef. Terus bumbunya cuma bawang putih dicincang sama bawang bombay. Slice beef. Ya, larutan maizena. Terus ini persaus. Ini persaus-sausannya aku pakai minyak wijen, oyster sauce, teriyaki sauce, sama kecap manis. Semuanya 10 ml. Nanti diaduk jadi satu ya. Nih, semua 10 ml ya, besti. Terus ini option, sebenarnya enggak pakai juga enggak apa-apa, tapi biar tambah ada seratnya, mama tambah ini green pepper, pimang, atau bisa disebut dengan apa ini? Paprika hijau sama daun bawang. Lepotan deh mama, enggak pernah masak. Bikin vlog ya. Nah, ini kan celak-celuk kayak mama kayak. Celak-celuk kayak ning kono. Terus ini butter atau margarin ya, jadi dipanasin pakai minyak sedikit sama butter sama margarin. Kita masak. Nih, aku bikin 2 menu. Terus ini aku pengen bikin menu mie ayam. Jadi mau bikin menu mie ayam ki, dada ayamnya tak rebus dhisik karo daun salam, serai karo jahe. Bohong kowe iki resepe kari wae, penting iki dhisik ya fokusnya. Fokusnya ini dulu ya, besti ini. Nih. Ntar kita tumis ini ya. Tumis pakai sampai harum. Nih, udah harum, apinya sedang aja. Kita masukin slice beef. Yuk kalah kok irak nek anu yo aneh. Kayak tangan weh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita aduk sampai berubah warna ya. Tuh. Kita aduk. Pokoknya ini lah masak besti, enggak iso bikin vlog ala-ala masak mama iki. Barbar soalnya lah masak. Ini ya sampai berubah warna. Ini sudah mulai berubah warna kan? Tuh, ya toh. Kita masukin persaus-sausannya. Ini ya. Kita aduk sampai merata. Persaus-sausannya kita aduk. Kita aduk. Ya kan, kita tambahin garam. Ini mama pakai Himalaya salt. Terus pakai lada. Pakai penyedap ya. Cek penyedapnya saya tak urung tak cukup nih, Sek. Nih, udah aku masukin penyedapnya. Nih, ra percaya mama pakai Royco nih. Tolong ya Royco. Kerjasamanya ya Royco. Nih kita tumis apa tondo? Bangga mau mama. Iya jangan dorongan berambang. Dah. Kita tumis. Kita cobain rasanya kurang apa ya. Terus ini option ini yang terakhir. Nih, timang secukupnya aja, enggak usah kakek cuma aku ngiris sih kaken. Sama daun bawang. Iya. Kita aduk. Sebentar aja ini masaknya, soalnya pimangnya biar tetap renyes kalau aku masukin. Terus jangan lupa dikasih larutan maizena.
nih, kita tambahan larutan maizena. Kalau kalian suka yang kental banyak banget larutan maizenanya juga yang banyak enggak apa-apa. Ini mama secukupnya biar meresap aja bumbunya, Bestie. Udah deh, kita testi. Kita cobain. Ini ala-ala hukben, ala rumahan ya. Mas Natsuki seneng banget ini kalau dimasakin beef ini. Ntar kita coba. Tuh, bawang itu warnanya lah cantik. Cantik toh. Tuh, cantik toh. Cantik deh, mama cobain dulu. Tahannya enak. Pas dan cocok. Mantul. Ntar kita plating. Astagfirullahaladzim, Rit. Jelungan tak? Nak masak orang mari. Ya kan ini kalau masak harus sambil ngeblok. Wah, iya berat banget. Taruh sini, Dok. Enggak, Dok. Nah. Hai. Cek makan. Udah jam 12, Dim. Tuh, kan? Tuh, sawang Besti bagus banget nih. Ya Allah, Gisti, apa nih? Mama. Orang nek Brambang. Nih, aku plating kayak ala-ala rice bowl gitu biar tambah mirip. Tuh, Besti. Terus ini punya Natsuki apa, sayang? Aci. Hah? Aci, hai. Kita plating. Mama. Apa, sayang? Kayak pokoknya mama. Gila, rada plating ini ya. Natsuki tuh habis satu. Satu gini habis ini, bapak yang keramangan. Aku gak makan kalau daging. Iya, ya Allah. Kayak Brambang, teko ngenti-ngenti. Osiri. Udah kan? Begini, terus kita tambahin ini wijen. Mantap. Eh, kok dicomot-comot iki? Coto mate. Udah lapar kamu? Nih. Iya, sabar. Tambahin timun. Timune nang ndi kira nyala iki? Cek, tak atur ya timune nang ndi. Dah, gini aja. Ini punya Ritsuki pakai yang silikon biar enggak tumpah, wes gini, wes. Ala-ala mamega, wes rice bowl. Piye iki lak mocom, wes. Saya anakku ben mangan saya, Besti ya. Nanti ya, mama bikin resepnya mie ayam, iki saya tak godok iki soalnya ya. Nanti ya. Ekornya kelihatan enggak? Ekor siapa? Mama enggak punya ekor. Ekornya tadi dikoyak. Hai. Berdoa dulu, Rit. Lah kok wis dijukuk dhisik letase. Berdoa dulu, Mas. Anak-anak makan siang dulu ya, Besti. Berdoa dulu, Rit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima rozaktana wa qina adzabannar. Amin. Hai, tarakimas. Rit Sukit, berdoa sendiri. Bismillah. Tangannya gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima rozaktana wa qina ada banar a amin. Amin. Tarik mas. Nah, kalau berdoa itu yang benar. Bawa semangat atau nebedus rezeki. Dah. Enak gak mas? Enak. Tuh punya Oni Chang tuh pasti. Datang. Iya Oni Chang tuh sok. Mama tak makan timun. Mama pengen bikin mie ayam tadi loh. Baba. Air minumnya bukan buat mainan. Apa bro? Nande? Nande dilepeh? Digigit makannya. Makannya digigit sedikit-sedikit. Bukan semua dimakan begitu. Keseloloten. Nggak ada. Nah, digigit. Digigit. Terus gini. Terus anak-anak biar makan dulu ya, Besti ya. Mama tak masak mie ayam, aku pengen banget mie ayam tiba-tiba. Bye-bye. Tadakimas. Mau jatuh. Iya. Punya aku. Hah? Di mama. Iya, bye-bye. Bye-bye dulu. Bye-bye. Yus, pokoknya nunggu ya, Besti, resepnya. Besti, aku masak yus sederhana nunggu. Bye-bye. Tadakimas. Jangan lupa makan siang. Mama mau masak mie ayam dulu. Bye-bye.